Nama usahawan kosmetik Dato Sri Vida sekali lagi menjadi bualan apabila dipanggil ke Ibu Pejabat Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM susulan kontroversi video music MV lagu rayanya. Terpelit dengan berbagai kontroversi dan ada netizen meminta supaya Vida bertaubat apatah lagi usianya semakin meningkat. Menerusi temubual bersama Mstar Online, Vida berkata meskipun menerima berbagai kecaman daripada netizen, namun ia tidak mematahkan semangatnya untuk terus maju. Siapa cakap saya tua, saya masih look fresh. Saya menerima hakikat, saya tua. Habis tu tua, nak suruh saya duduk tepi kubur, katanya. Dalam pada itu, Vida berkata dia akan terus membuat kontroversi untuk menyerlakan lagi bakatnya sebagai penyanyi dan penulis lirik. Kecaman itu memang stres, tapi ia akan berlalu. Saya tak boleh slow nak berubah, biar semua orang terus tengok muka saya sampailah Cik B dan Kacak ambil alih empire perniagaan saya. Lebih lagi yang akan saya tunjukkan sebab saya ada bakat terpendam sebagai penyanyi, penulis lirik. Saya akan tunjukkan lagi, katanya.